Namanya Perdori ini pengasuh pertama itu adalah Mbah Ribut Rawit dari kelompok Tegaljo itu, terus diganti oleh Kanjeng Raden Tumenggung Margono. Dan semua kegiatan mulai dari awal itu masyarakat dusun Keragilan Birjo khususnya Minomartani selalu saling mendukung dalam kegiatan, dan semua sarana diserahkan oleh bapak ibu-ibu yang menggunakan sarana di BBM yang namanya saling andar beni. Jadi semua kegiatan-kegiatan biarpun bagaimana ibu-ibu dulu mengenai pembersihannya gamelan, ada kegiatan-kegiatan itu juga membantu tarikan sekuatnya dibantukan untuk kegiatan apapun yang dipentaskan di Bali. Sok sering di kekeraton itu kesanipun nggih sae Mas, kula latihan nggih sampun meh 30 taun. Dadi niki misi karawitan wonten keraton, khusus keraton pun timbali lajeng-lajeng nggih ibu-ibu sepuh-sepuh niki sampun. Nggih lah ya udah lansia semuanya, samping kita apa refreshing lah di rumah kan bunga. Gak ada siapa-siapa, pokoknya terus uri-uri budaya Jawi sampai akhir titik penghayatan, insya Allah. Kulo nderek nguriri kabudayan Jawi, ya mereka Adi Lubung, mereka Pak Bardi Taryono, Purwomartani, Bromo Nilan. Harapan ke depan semua akan melanjutkan semua apa kegiatan kesenian seni Jawa asli. Jadi tradisionalnya tidak akan putus. Semua nanti biarpun bagaimana kalau bapak ibu-ibu ini masih diberi panjang umur, generasinya pun nanti akan disalurkan untuk mengisi apapun kegiatan-kegiatan seni Jawa yang agung dan bisa digunakan sopan santunnya ada. Jangan sampai budaya kita nanti hilang hanya begitu saja karena kesenian lain.